Daun singkong bikin hipertensi? Anda mungkin pernah dengar anggapan tersebut. Namun, benarkah demikian? Menurut Dr. Ida Gunawan, daun singkong sebenarnya tidak memiliki kaitan dengan meningkatnya tekanan darah. Naiknya tekanan darah berkaitan dengan natrium atau garam. Daun singkong tidak memiliki kandungan garam yang tinggi. Justru yang perlu dipertanyakan adalah saat proses memasak daun singkong yang kemungkinan dibubuhkan terlalu banyak garam. Daun singkong termasuk sayuran hijau yang kaya akan nutrisi dan tinggi serat. Di antaranya adalah vitamin A, vitamin C, vitamin B12, dan mineral seperti kalsium, fosfor, serta zat besi. Bahkan tingginya kandungan vitamin A dan vitamin C daun singkong dapat memberi manfaat peremajaan kulit. Kalsium juga termasuk mineral dominan dalam daun singkong. Makin hijau warna daun singkong, makin tinggi kadar kalsiumnya. Hal ini membuat masyarakat percaya bahwa daun singkong dapat mencegah osteoporosis. Jika Anda ingin mendapat manfaat maksimal dari nutrisi daun singkong, harus memperhatikan proses memasaknya. Jika direbus, tak perlu terlalu lama, karena kandungan vitaminnya sangat mudah larut dalam air. Demikianlah ulasan mengenai daun singkong bikin darah tinggi, mitos atau fakta. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali.